karyawan saya. Musik juga ya? Iya, di sini begitu. Karyawan saya ini multi talent. Oh, multi talent, ya. Pak. Ini kalau Bapak jadi udah saya bawain. Oh, jadi. Ini mau dijual kambingnya? Iya. Saya lagi, Bapak mau ngobrol dulu? Enak sayanya. Silakan. Bapak mau jual kambing saya? Iya. Bisa ini, apa dia? Ya juara ini, Pak. Saya bosen aja udah. Ini jambulan begini nih? Iya. Iya. Kebetulan saya memang lagi mencari kambing, udah lama saya nyari kambing tapi yang bentuknya kuda. Kuda? Kambing. Iya, coba kasih tahu dulu. Coba. Wow. Bukan. Ini bukan anjing, Pak. Ini bisa bahasa apa aja ini karyawan saya nih. Bapak mau beli? Beli, saya mau beli tahun-tahun. Kan yang mau beli Bapak. Mau beli Bapak yang nawar dong. Bukan yang ngerti kambing. Saya kan karyawan Bapak. Berapa itu? Ini udah saya ajarin baca segala macam. Oh, udah bisa baca dia? Belum, saya baru ajarin. Tapi bisa? Belum. Oh, belum. Udah 3 tahun saya ajarin baca, nggak bisa baca tetap ini. Ini kalau jadi saya lepas. Oke. Tapi harganya berapa dulu, biar cocok lah. Maaf ini Pak, kambing juara ini Pak. Bisa nyanyi? Ya, ini ngembe terpanjang, Mbak. Ngembe terpanjang? Iya, biasa kalau kambing biasa kan mbe. Kalau ini mbe. Kalau burung itu burung juara mahal. Oh, kalau gitu saya nggak jadi belilah. Saya maunya normal-normal aja. Jadi kambing juga waktu itu diadu menang juga Pak. Adu kambing menang dia? Enggak, lawan ayam. Oh pasti menang dong kalau lawan ayam. Pak begini Pak, ini kebetulan saya ingin supaya perkebunan atau apa namanya ini bilang ini kandang saya ini aman. Kandang. Ya. Bisa buat jaga keamanan nggak? Ini Pak kalau ada orang nggak kenal ya, misalkan ada orang nih. Kalau Bapak kan udah ngobrol gini kenal. Dia kalau ada orang nggak kenal Pak, itu diem aja Pak dia Pak. Berarti nggak bisa jagain dong. Bisa Pak. Pak kalau maling masuk gimana? Nah, kalau maling masuk dia yang bukain. Berarti kerjasama sama maling. 2 juta. Beliin aja Pak. 2 juta ya. Bisa naik dikit ya Pak? Naik dikit. Ya. Oke lah 1,5. Bisa tambahin 200 nggak Pak? 1,7. 1,3 Pak. Oke lah duitin aja. Ya udah kalau gitu oke ya. Gini aja ya, Bapak. Semua. Bapak ini kan banyak ini peternakan ayam ya? Iya. Sama telur. Gini aja deh Pak. Bapak ngambil kan 1.300.000. Iya. Ya, saya ngambil ayam sama telur seharga itu aja. Tukeran gitu maksudnya? Enggak. Enggak barter Pak. Ya, sama dong. Enggak, tukeran malah lain. Ya udah, nih. Jadi ini tolong kasih rumput. Siap. Sini. Ayo. Ayo, Papa sama Papa. Nih, jangan dipegang tanduknya, Pak. Dia kudu dipegang pantatnya baru nurut, Pak. Nah, tuh. Nih, udah pulang yuk. Pak, lepas, Pak. Sini. Hei, bantuin deh. Sini. Sini, Bapak mah nggak nurut. Nah, sini. Ayo sini. Pelan-pelan Pak, pegang palanya. Justin, ayo. Ayo, mau dikasih rumput ya? Sono! Lu nggak tahu jalan! Up. Emang harus dibaik-baikin, dia nggak mau berpisah sama saya kali, Pak. Iya, mungkin masih kangen. Saya ngambil telur sama ayam seharga, kambing aja, Pak ya? Telur sama ayam seharga. Nah, ini karyawan saya nih. Halo, Pak. Dari mana kamu? Halo, Bos. Waduh, kamu ya. Halo, Bos. Dari mana ini? Ini Pak, kita kan dari divisi peternakan ayam. Yes. Ayamnya Bapak itu begitu luar biasa. Wow. Amazing. Kenapa dia? Ayam telurnya banyak. Dia kalau panen, telur langsung banyak keluar. Iya makanya. Pak kayak kebon aja Pak panen. Ini kebetulan sahabat saya, kenalin Papa Tebol. Ini yang membeli. Tebol. Yang Tebol. Iya Papa Tebol. Jadi saya punya kambing. Saya mau beli, tapi dia mau tukeran sama ayam sama telur. Barter lah. Barter gitu. Seharga kambing. Saya jualnya 1,3. Iya. Ini kan kalau ditotalin 300.000. 300.000. Tukeran aja kita. Ya? Iya. Masih kurang, Pak. Udahlah, cincai lah sama Bapak temen. Beli 1,3. Ini 300.000. Berarti masih kurang 400, Pak. Nggak bisa dong hitungnya, kamu gimana sih? Oh, gimana sih hitungnya? Saya kan beli 1,3. Iya. Ini kan semua telur sama ayam seharga 300. Berarti kurang masih. Saya masih kurang. Iya, kurang. Berapa? Ada kalkulator, Pak. Kalkulator. Jadi saya kekurangannya berarti sama Bapak kurang 200. Iya. Bapak, tulis. Nih. Ya, pantesan bos kita kaya banget. Tukang ngibulin pedagang ini. Jangan monyong-monyong. Iya, nih ambil aja. 300 sama 200. Waduh. Kenapa lagi? 300 sama 200, 700 kelebihan, Pak. Berarti. Makasih ya. Ini orang jujur ini. Iya. Masih untung 100 ya. Iya. Biarlah Bapak untung. Pak, royanya jangan gitu. Percaya deh. Nah, gitu. Oh iya. Terima kasih nih udah deal-dealan ini ya. Iya, sama-sama. Oke. Kenapa, Pak? Salaman. Oh iya. Senang sekali bisnis sama Bapak ini. Saya mah enggak. Kalau gitu saya permisi. Mau sering-sering ya, kalau udah kambing tuker lagi kemari. Iya, boleh-boleh. Oke. Mayan untung 100 saya. Akhirnya. Untung kita. Jahil orang tuh. Siapa sih dia? Oh lu, yang tadi bawa kambing lu, jorokin lagi. Daman Pak, semuanya kita kembali bekerja lagi. Oke. Kambingnya di mana? Udah saya kasih rumput. Di mana? Ya di sono di lapangan banyak rumput. Ini kan ada rumput. Lah kan Bapak suruhnya di sono. Itu taruh di lapangan? Lapangan, kan ada rumput. Rumput, ini kata bos saya katanya kasih sama rumput. Saya kasih kambingnya. Terus kambingnya mana sekarang? Ya sama rumput. Gimana? Ditaruh di lapangan sama rumput? Ya dia kabur dong. Iya. Ya kan suruh Bapak kasih rumput, ya saya kasih ke rumput, Pak. Aduh, Amiruddin. Yang saya maksud tuh bukan begitu. Kasih rumput tuh dikasih makan. Harusnya Bapak ngomong kasih makan nih kambing, jangan kasih rumput ya. Kalau Bapak ngomongnya kasih rumput, ya saya kasih ke rumput. Ya rugi dong saya. Berarti saya salah dong, Pak. Udah telur saya kasihin ke dia. Kambing saya hilang. Jadi saya salah. Ya salah dong. Aduh. Mas Haris, udah ada yang bilang gak sih kita mirip? Amit-amit. Iya. Biceng tau yang ha ya. Wow. Sedang kaya bangket. Jauh ada. Emang kau yang ha ya teh. Cuma yang teh jauh ada. Mau coba DJ kita jogetnya ya 5, 6, 7, 8. Wah. Yo. Dah stop. Kenapa dia diganggu kayak begini? Iya makanya. Ini ngetop di sini.